Haji. Apakah mau datang di sini? Nak minta ganti rugi. Rugi apa? Oh, Mas ya. Mas. Sebuah sampan hilang RM100. Dua buah sampan hanyut RM200. Duit sewa sampan hilang RM300. Beli ubat-ubat orang pengsan RM50.50. Beli ubat 8 orang bengkak-bengkak RM73.71. Jumlah semua RM724.71. Diminta bayar sekarang juga. Satu sen pun kami tak mau bayar. Apa nak jadi? Jadi. Kalau tak mau bayar, aku kasih tahu penghulu. Penghulu tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Pasal semalam dia makan julat. Ini hari dia berak-berak. Baik, aku kasih tahu polis. Polis pun tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Semalam dia jatuh. Tergelincir masuk dalam sungai. Seluarnya semua sudah hantar rubi. Polis sama penghulu tak boleh datang. Aku tunggu di sini juga. Kita semua duduk di sini. Baik. Kau ada bawa tirih atau tak? Ada. Salah otak kau. Jangan bayar, Pak. Mereka semuanya penjahat Ibn Ambang. Siapa perempuan ini masih campur? Anak aku. Kenapa? Cantik. Baiklah. Hutang boleh selesai. Aku jadi menantu kau, ya, Pak? Tak ingin. Tua tak sadar diri. Banyak cantik muka kau. Sekarang tak cantik. Nanti aku balik di rumah pakai bedak banyak-banyak. Baru tahu. Pakcik, saya habiskan dia orang, Pakcik. Habiskan, Ramli. Habiskan! Ha! Ha! Apa macam langkahnya? Sumbang. Jadi apa macam, Pakcik? Entam sajalah. Entam sajalah. Sabar. Nanti korang terima pembalasan. Hei! Jangan korang tunjuk sanksi, ha? Kau melawan Mariam! Mari. Banyak kotak sekali. Kita masih mana kotak. Kota enak. Macam mana saya nak enak? Mesti nak pakai batu, Pakcik, belum aja.